Pria ini tidak sengaja menginjak seekor serangga di dalam goa, dan serangga itu mengeluarkan cairan aneh berwarna hijau. Lalu ada cairan yang sama jatuh dari atas mengenai pria ini. Pas ia memperhatikan ke arah depan, tiba-tiba banyak serangga yang datang menghampirinya. Kemudian ia berteriak memberitahukan kepada teman-temannya agar berlari karena banyak sekali serangga yang akan menyerangnya. Pria ini pun terjatuh dan langsung dikerumuni serangga pemakan daging manusia itu. Teman-temannya yang lain pun semakin panik, segera berlari untuk keluar dari goa itu sambil membuat api untuk mengusir serangga itu. Akan tetapi serangga semakin banyak keluar dari sarangnya dan menutupi jalan untuk keluar dari goa itu. Kemudian mereka membuat semacam bola api lalu diarahkan ke serangga yang menutupi jalan keluar, dan mereka berlari kencang di belakangnya. Walaupun mereka ada yang terjatuh dimakan serangga itu, tetapi masih ada yang bisa lolos keluar dari goa itu.